Okey. Ha. Jadi jangan cepat perasan lah, tengok. Apa amalan al-abrar yang boleh minum arak, ada sungai, boleh alihkan sungai ke mana dia nak pergi? Apa amalan mereka di dunia? Yufuna. Pertama, mereka yufuna, mereka menunaikan wafak. Ada orang Melayu nama wafak kan, menunaikan. Bin nazri, nazar. Apa dia nazar? Janji. Janji apa ni? Dia nazar, dia jadi bahasa Melayu. Kan, nazar. Saya bernazar. Apa makna dia? Berjanji. Janji apa tu? Buat baik tu yang sunat ke yang wajib? Yang wajib. Bernazar makna kita berjanji nak buat benda yang sunat. Betul? Bukan benda yang wajib. Dan bila kita bernazar nak buat benda yang sunat jadi wajib. Faham? Ha, contoh saya sakit kan 2 bulan. Macam-macam saya buat. Saya pun bernazar. Kalau sembuh, saya akan puasa 3 hari. Tak payah ada 3 bulan, 3 hari je. Maka puasa yang sunat jadi bagus tak bernazar macam tu? Ha? Bagus ke tak? Bagus ke tak? Tak bagus. Dalam Islam hukumnya makruh. Tak digalakkan. Kenapa tak digalakkan? Nabi sebut dalam hadis, orang yang bernazar ni adalah orang yang bakhil, orang yang kedekut. Sebab apa? Sebab dia bersyarat. Nak puasa untuk dia pun bersyarat. Bila aku sembuh baru aku puasa. Kedekut tak? Kedekut. Allah bagi sihat 20 tahun tak puasa-puasa pun. Faham tak? Kedekut. Patut kamu nak puasa sunat, bersyukurlah yang Allah bagi sihat 20 tahun. Tiba-tiba aku bagi sakit 3 hari dah, baru terasa nak puasa. Buruk tak perangai? Buruk. Sedar tak apa? Ha? Jadi jangan bernazar. Bernazar dalam Islam tak digalakkan. Satu tak digalakkan sebab kedekut. Yang kedua, biasanya orang bernazar ni bukan kerana Allah. Kerana nak. Sebab itulah bila Allah bagi sihat, macam-macam alasan. Ustaz, saya ada bernazar tapi tak boleh buat. Apa denda? Soalan lain dah. Betul? Jadi tak ikhlas kerana Allah. Jadi jangan bernazar. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.